menambah halaman dan menggeser halaman pada Book Creator. Di sini saya akan memilih template buku terlebih dahulu. Ada banyak template yang dapat kamu gunakan. Contohnya saya akan menggunakan template notebook. Saya akan menjelaskan cara menambah halaman pada Book Creator. Pertama, klik tanda panah kanan sampai akhir halaman seperti berikut. Lalu, klik tanda tambah untuk menambahkan halaman. Di sini ada berbagai pilihan halaman yang dapat kamu pilih sesuai keinginan. Misalnya, saya akan memilih template halaman planner dengan cara mengklik tanda tambah pada kolom planner. Maka, halaman yang kamu pilih tadi sudah ditambahkan. Begitu juga seterusnya, jika ingin menambahkan halaman, kamu dapat mengikuti langkah-langkah seperti sebelumnya. Di sini saya akan menambahkan template back page pada halaman. Itulah cara menambah halaman pada Book Creator. Selanjutnya, cara menggeser halaman pada Book Creator. Pertama, klik pages di pojok kiri atas. Maka akan tampil halaman yang telah kamu buat. Kita klik gambar yang mau digeser, klik kiri, tahan, lalu kita arahkan kursor ke halaman yang mau kita geser. Anda dapat menggeser halaman dengan bebas, misalnya halaman 6-7 menjadi 2-3, begitu juga seterusnya. Nah, itulah cara menambah halaman dan menggeser halaman pada Book Creator. Semoga bermanfaat. Terima kasih.